Mbak, resepsionis. Mana aman ya? Uang kosan udah dibayar? Udah. Udah. Oh, udah kalau belum mau saya bayarin nih. Ya. Buat bulan depan boleh loh. Hah? Buat bulan depan boleh. Ah, kalau bulan depan saya bayari, kamu harus tahu dong, bikin apa? Ya, jadi resepsionis lagi, kerja lagi. So ngebayarin orang tiap malam aja tidur di tenda pramuka. Ya kak, Bang Jegel. Ya bentar. Ini masih menunggu orang yang punya hati, yang ngasih gue makan. Jadi lu bisa makan juga yang di dalam. Oh, itu bisa ngomong juga? Iya kalau lagi lapar mah halu. Lapar? Lapar. Udah makan. Kan udah dibilang, bye-bye, suka salah bantal nih kayak begini. Udah pada makan? Belum, Pak RT. Udah pada jajan? Belum. Ya gak usah. Ya udah dong. Saya baru mau minta dibeliin sama Jegel. Udah. Pesan semua. Pesan. Mas, udah coba. Pesan belum? Belum, pesan, Pak. Pesan. Mau berapa nih? Mas, pesan aja. Hending dagang. Hending dagang. Apa-apa, biar sekalian pesan aja semua. Oh. Tupen nih Pak RT baik banget nih. Wih, gak ada apa-apa woi. Ada. Pak RT. Pesan aja semua. Tupen nih rapi, ganteng pakai minyak rambut. Baunya tetap minyak angin ya. Ya biasa kan harus. Kenapa? Iya pedes di mata tuh. Aku kan lagi mau ketemu dengan pujaan hati. Oh, yang di itu dari aplikasi itu. Iya. Janjian hari ini. Kalau udah pada lapar pesan aja. Enggak apa-apa. Pesan aja kalau udah lapar pesan aja. Enggak apa-apa. Tuh, main nih Pak RT nih. Ya, emang ya. Spesial banget nih cewek. Ngapain sih pagi diangkat-angkat banget, biasa aja. Ntar lagi nyampe. Keren. Kan begini kelihatan, ngapain harus begini sih? Enggak, soalnya ini putranya ada di sini tuh, ngeliatin begini. Oh, beda. Iya, jamnya pakai tempered glass emang. Ya. Gimana, men? Hai, Pak RT. Iya, gimana? Aman, Pak RT. Pesan, kalau lapar pesan. Siap. Di rumah ada piring nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Kasih piring. Emang mesen somai apa piringnya? Kalau sama plastik dibungkus itu namanya. Iya. Umben ya Pak RT all out cincin segala dipakai keren gila. Iya ini mas. Emang tipenya Pak RT banget. Ini tipe gua banget. Gua tuh suka yang gremet gitu. Gremet. Iya. Gremet apaan ya orang? Hamster. Hamster. Gua nggak bisa tidur. Baru kali ini loh, saya ngeliat Pak RT bener-bener kayak orang jatuh cintanya tuh kelihatan banget. Iya, biasa nongkrong di sini, palanya dinyamukin kan? Iya. Baru kali ini loh. Iya. Udah dari semalam nggak bisa tidur gua. Karena mikirin tuh cewek. AC-nya mati. Oh panas. Panas iya. Ya ampun, akhirnya gak galau lagi guys. Udah match sama cowok, tiap hari video callan, kirim pap, sleeping call. Ini apa sekarang masih sleeping call? Bangun. Kok suara dalam hati? Sepertinya barang-barang itu yang dipakai sama komandan. Sama pria itu. Tapi apa iya? Dari baunya, barang-barangku. Dari rasanya, juga barang-barangku. Emang rasa barangnya begitu? Barang pemberian dia begitu? Iya. Apakah dia adalah pejuang cinta? Apakah dia pejuang cinta? Coba kita tes dulu ya. Kita telepon polisi. Nah, telepon orangnya. Telepon orangnya. Ya. Emang halo? Jahat. Kok tidak diangkat olehnya? Kenapa tidak diangkat ya teleponnya ya?
RT. Diangkat. Diangkat. Angkat teleponnya. Belum kering. Oh, aja lu. Lama kering. Tadi. Saya telepon lagi ya. Hey. Mendingan diangkat. Kalau enggak diangkat terkena suspend lo. Ya. Iya. Hey, saya telepon lagi ya. Iya, ya, oke. Ada gitu. Itu telepon gua. Ya, enggak ada telepon saya. Enggak ada. Apakah benar dia pejuang cinta? Halo? Halo? Hai pejuang cinta. Hai kodok bangkong. Hei. Kodok bangkong. Cute girl. Aku cute girl. Kamu cute girl? Iya. Kamu lagi di depan tukang somai ya? Kok tahu? Kamu lagi angkat telepon ya? Iya, kok tahu? Kamu pagi pegang tasnya dari aku ya? He, kok tahu? Kan aku di samping kamu. Ono aja. Nengok dong. Iya bener, ono aja. Orang support ini. Ini di support. Pejuang cinta. Cute girl? Iya, aku cute girl. Dari mananya? Dari sini. Kamu cute girl? Iya, yang kita setiap hari teleponan, video callan. Is that you? Yes. Mohon maaf dah. Kok kaget kalau video callan tiap malam kan harusnya ngelihat mukanya. Atau video call begini. Benar juga ya. Masalahnya kalau kita video call gelap terus gitu. Iya, aku mati penasaran. Oh. Ya maaf. Berarti kamu beneran bisa. Sebetulnya aja pejuang cinta. Pejuang cinta. Gak usah dipecah. Orang kalau kaget kan Indra Jegel nah gitu kaget kemarin. Iya, tapi lihat kalimatnya juga dong. Iya. Kok beda? Kan aku tapi fotonya pakai siluet sama kok. Aku boleh tahu enggak? Umur kamu berapa? 24. 24, kok mukanya 42? Wah, Pak RT. Iya. Keren, ini udah jodoh. Iya, singkat. Suara dalam hati. Siapa yang mau dubbing? Lu ngomong sendiri. Gak ada yang dubbing. Ngomong sendiri. Iya, itu kayak Kiki tadi. Oh iya. Hei. Malah ikut keluar. Kok ini gak sesuai dengan kriteria aku ya? Aku harus cari cara untuk bisa menghindari dia. Aduh. Pak RT mau menghindar ya dari dia ya? Kok lu tau? Kan suara hati. Maksudnya tau. Parah. Gua udah jauh-jauh. Iya. Kalau di mana mana suara hati gua doang yang tahu. Jadi mana-mana suara hati lu doang yang denger. Ini kita dengar semua. Aduh. Kenapa? Batuk, Pak Haji. Ini dipegang, batuk. Oh, iya. Maaf ya, saya ke toilet dulu. Maaf ya. Terus ini kita gimana? Kita kan mau ngede. Ntar dulu, ntar lanjut lagi. Ya, Pak RT. Ya.